Balik lagi di Otak Game, balik lagi di Guardian Tales. Tinggal 1 jam lagi bos, udah masuk jam 11. Jam 12 malam nanti si Santa bakal dieksekusi sama para penjajah. Dan si Mace menemukan kereta luncur bareng si Rue dan juga si Little Princess. Jadi apakah mereka bakal menaiki si kereta luncur itu dengan Rue yang membawanya? Jadi langsung aja kita masuk dalam ceritanya. Apakah Santa akan berhasil diselamatkan atau tidak? Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Mas. Wow, ini kayak Star Wars. Keren. Aku bisa merasakan kalau Santa ada di dalam kapal besar itu. Anjir, backshotnya. Kita dihujani tembakan. Sebentar, guys. Nggak bisa pakai controller. Wow. Keren dong. Kayak main zaman dulu banget ini. Anjir. Banyak mereka dari mana aja. Nice. Lolos. Ada yang lolos dong. Makan itu. Yang nembak ternyata si Little Princess. Au. Oh, bisa kayak gini, oke. Oh, bisa gitu, bisa muter gitu. Gimana cara nembakinnya? Nah, nice. Oke, nice. Eits. Ah, tidak. Last bossnya kan? Menang apa kalah? Kalah dong, kita ulang lagi, oke. Itu langsung lawan last bossnya, oke. Wow, kita lihat pola pergerakan tembakannya. Astaga, makin banyak pergerakannya. Berhasil kah? Masih lanjut dong. Ini gedenya biar begini dulu. Oke, mudah. Oke, mati. Udah selesai. Oh, inilah bosnya. Anjir, kayak metal tuh. Oke. Gimana
dong. Langsung lawan lagi. Berhasil dengan kemenangan. Oke. Bintang 3. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi sampai sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. So, see you next video. And always enjoy the game.